pemirsa Ayo Hidup Sehat, bagi Anda penggemar memasak, pasti tidak asing dengan rempah yang satu ini. Ya, laos atau yang saat ini dikenal dengan nama lengkuas, merupakan salah satu rempah yang sering digunakan sebagai bumbu dapur untuk memperkuat aroma dan rasa untuk masakan. Lengkuas sendiri berasal dari Asia Tenggara dan juga India. Selain sebagai bumbu masakan, lengkuas juga tak jarang digunakan sebagai bahan untuk pengobatan tradisional. Salah satunya sebagai obat untuk meringankan asma. Di Tiongkok, lengkuas digunakan sebagai obat herbal untuk menjaga sistem pernafasan yang sehat. Hal ini dikarenakan lengkuas memiliki efek antipasmodik yang berfungsi untuk mengurangi dahak dan memperlebar saluran bronkiolus. Selain itu, masyarakat percaya kalau lengkuas juga dapat digunakan sebagai obat batuk dan juga sakit tenggorokan. Benarkah demikian? Lalu adakah efek samping jika mengkonsumsi lengkuas ini secara berlebihan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dokter di studio. Nah, kamu tahu nggak rahasia kenapa bangsa Indonesia itu makanannya enak-enak? Karena rempah-rempahnya yang... Nah, bener banget. Itu mahal banget zaman dulu sampai dijajah sama Belanda. Itu kerja sama emas loh. Iya. Bayangin gak? Jadi sekarang ada yang mau emasnya aku tukar sama rempah-rempah nih. Aku kasih ya. Nah, tapi ini satu kita membahas mengenai lengkuas. Mm-mm. Ya, ini lengkuas... Ini bentuknya aneh loh. Iya, kayak orang ya. Kayak akar. Oh bukan, kira kayak orang. Kan lagi gini. Kayak orang gini sih. Iya, bener. Nah, tapi ini lengkuas ini bukan sekedar pewangi atau penyedap masakan. Dia juga punya banyak manfaatnya. Apa aja tuh manfaatnya? Nah, langsung aja kita undang Dr. Maria, spesialis gizi klinik. Halo Dr. Maria. Halo Dr. Siwa. Ngomongin soal makanan nih. Waduh, ini penting banget. Enak nah, ini. Lihat nih. Ini kan yang enak yang mana nih? Yang udah jadi gini apa masih gini? Kalau gini mau diapain makannya? Aku bingung juga. Diisep itu nggak mungkin kan? Ya, nah. Iya. Ini pastinya udah dibikin dalam bentuk masakan seperti ya. Halnya seperti ini dokter Maria. Ya, udah berupa bumbu ya, campuran. Dan ini bumbunya wangi banget loh dok. Menggugah selera ya, dokter Sila. Jadi lapar nggak sih? Jadi lapar. Nah, siang-siang. Katanya lengkuas ini dapat mengusir rematik. Mitos atau fakta? Langsung ditanya. Ini adalah fakta. Wah, diapain tuh dok? Jadi gini, memang penggunaan lengkuas ini kita biasanya belajar dari para leluhur kita. Hmm. Karena para leluhur kita itu biasanya menggunakan bahan-bahan tradisional. Ya. Salah satunya adalah lengkuas. Oh. Nah, baru kemudian berkembang ke arah sini, beneran gak sih? Ditelitilah. Hmm. Tapi ternyata hasilnya memang mendukung bahwa lengkuas ini mengandung antiinflamasi, jadi bisa membantu meredakan rematik ya, karena rematik juga dasarnya adalah inflamasi atau peradangan. Betul sekali. Nah. Itu dikonsumsinya gimana tuh dok? Jadi kalau zaman dulu ini memang diambil ekstraknya dari beberapa umbi gitu ya, kemudian biasanya ditumbuk, kemudian diambil sarinya. Sekarang sih biasanya ada yang jual nih, sudah berupa ekstrak. Ya. Tetapi dengan demikian, dengan pemakaian kita sebagai bumbu, ini berarti kabar baik bahwa kita mengonsumsi salah satu sumber anti-inflamasi dari bumbu masakan kita. Wow. Benar ya? Nah, jadi udah rasanya lezat terus juga banyak manfaatnya ya dok ya. Wangnya juga enak lagi ya. Ini masih ada mitos atau fakta selanjutnya nih dok. Lengkuas berguna untuk menambah nafsu makan. Mitos atau fakta dok? Ini masih mitos. Karena mitos masih ya? Mitos. Tapi emang enak loh kalau dicium-cium nih. Kalau menggugah ya, menggugah selera makan iya. Tetapi kemudian apakah ini nanti dikonsumsi? Biasanya kalau disebutkan menambah nafsu makan, ibu-ibu tuh nomor satu. Waduh, langsung mari kita dikasih. Cekokin dengan lengkuas, tetapi belum banyak. Tentu ya. Karena memang manfaatnya banyak, hanya saja untuk meningkatkan nafsu makan ini masih dalam, belum ada pembuktiannya. Ya. Oke. Okay. Ngomong-ngomong, tapi kalau ini mengenai tanaman-tanaman yang punya khasiat seperti ini nih, buat laki-laki nih katanya, ini berkhasiat untuk meningkatkan libido. Ini memang fakta. Wah, fakta. Karena salah satu manfaat dari lengkuas rupanya akan meningkatkan aliran darah di sekitar ini namanya apa? Pelvisnya apa? Ya, dokter. Ya, panggul. Panggul. Ya, di sekitar panggul. Kalau aliran darah kemudian ini lancar, tentunya ini ada kaitannya sama libido. Dan satu lagi, dokter Vito, dokter Sila. Sudah terbukti bahwa ternyata komponen aktif di dalam lengkuas atau biasanya disebut laos ya. Benar nggak? Iya. Ya, laos, benar, laos. Nah, ini ternyata berefek terhadap sperma. Kenapa malu-malu gitu ngomongnya, dok? Ini banget itu kabar gembira. Untuk kesuburan ini. Ya.
Iya. Jadi kayak gimana tuh spermanya lebih banyak atau kualitas lebih bagus? Dan kuantitasnya menjadi lebih baik. Itu ya. Tetapi sekali lagi itu biasanya untuk penggunaan yang sudah berupa ekstrak. Kalau sekedar bumbu, ya itu memang tadi untuk aroma dalam masakan. Ya. Konsumsinya sebanyak apa tuh, ya, benar tuh? Nah, kalau dalam literatur yang mendukung ini terbukti adalah sekitar 60-100 gram berupa ekstrak, Dokter Vito. Oh, ekstrak. Dokter Vila. Jadi bukan ini. Jadi kan termasuk dalam ya ini ya, mah utuh ya, ada ya seratnya lah, macam-macam ada di dalam sini. Tetapi kalau berupa ekstrak ini bahan aktifnya yang diharapkan adalah 60-100 gram. Oke. Iya ya. Jadi mau bawa pulang beli? Biar tambah perkasa. Boleh juga nih berikutnya nih. Lengkuas dapat membuang racun dalam tubuh. Mitos atau fakta? Mitos ya. Mitos. Ini mitos. Bagaimanapun tubuh kita yang bekerja untuk membuang racun, salah satunya adalah fungsi liver, hati gitu ya. Kemudian apakah ini dikatakan ini dapat membuang racun di dalam tubuh? Ini sebenarnya mitos. Karena yang kita harapkan adalah efek-efek kesehatan lain, antara lain tadi antiinflamasi tadi. Anti peradangan itu ya tadi ya, yang bagus malah ya sebenarnya. Ini terkait dengan antiinflamasi, ada mitos atau fakta yang mengatakan bahwa lengkuas ini bermanfaat untuk menghilangkan panu dan berbagai penyakit kulit lainnya. Mitos atau fakta nih, Dok? Ini fakta. Wah, saat aktif di dalam lengkuas ini ternyata berkhasiat sebagai antifungi. Antifungi itu anti jamur. Iya. Lalu juga bahkan untuk pemakaian konsumsi. Apakah harus ekstrak atau beginian aja bisa? Kembali lagi sebenarnya ekstrak, ya? Harusnya ekstrak. Jadi apakah lengkuas mempunyai kemampuan untuk mengobati panu? Panu itu kan dari jamur ya. Yeah. Dari jamur otomatis ini memang bersifat antifungi. Antifungi itu anti jamur. Oke. Kalau misalnya di jus nih gimana, Dok? Jus terus digini-giniin gitu. Balik lagi hati-hati. Tidak hanya panu, memang dia bersifat antibakteri. Biasanya bakteri itu kalau di kulit, lukanya basah. Sekali lagi, kalau pakainya begini terus tidak bersih. Ya, sebenarnya kita bukan menyembuhkan, tetapi kita akan menambahkan masalah. Okay. Infeksi yang baru, takutnya gitu ya. Tapi intinya mungkin memang kalau cuma sedikit ini, ekstrak lebih banyak karena dia lebih signifikan lebih jumlahnya. Betul sekali. Ya. Oke. Berikutnya masih ada selanjutnya nih. Selanjutnya nih, katanya lengkuas ini berguna untuk menghilangkan bekas luka, terutama luka bakar. Mitos atau fakta, Dok? Ini mitos. Apalagi kalau penggunaannya untuk di luar. Topikal, ini mitos. Karena untuk luka bakar, biasanya kita sih berharap ini penyembuhannya sebenarnya dari dalam. Banyak loh yang percaya loh ini. Ya. Karena gini, faktor penyembuhan luka itu tahap demi tahap itu sebenarnya perlu beberapa jenis nutrisi. Jadi apakah ini membantu kalau memang kita konsumsi dari dalam, bukan sedangkan untuk penggunaan topikal. Sedangkan banyak yang digunakan dioles ini hati-hati. Itu, luka bakar itu kan sering sekali. Oke, kalau bekas mungkin sudah kering, tetapi kalau masih basah ini ya bisa jadi biang kuman juga, Dokter Sila. Justru bahaya ya, Dok. Ya. Jadi memang ada sirkulasi dan lain-lain juga ya. Nah, setelah itu apa lagi nih, Dokter Sila? Lengkuas ini berguna untuk mengurangi peradangan di pencernaan. Mitos atau fakta, Dok? Ini fakta. Tapi jawabannya ditahan dulu, Dok. Oke. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Ayah Hidup Sehat. Pemirsa, bagi Anda ibu rumah tangga, lengkuas banyak dikenal sebagai bumbu masak. Selain menambah cita rasa masakan menjadi lebih lezat, bumbu masak khas Thailand ini juga banyak digunakan sebagai tanaman obat di beberapa negara.
Sebuah penelitian di Inggris mengemukakan bahwa rempah yang memiliki tampilan menyerupai jahe ini mengandung flavonoid galangin yang terbukti memiliki antioksidatif untuk menangkal radikal bebas. Selain itu, sejumlah ilmuwan di Korea menyatakan bahwa senyawa yang terkandung pada tanaman rimpang keras yang masuk dalam genus Alpina ini bisa menghambat oksida nitrat dan produksi lipopolisakarida. Tanaman yang berasal dari Asia Tropika ini oleh masyarakat Cina banyak digunakan sebagai obat cekukan, di mana penggunaannya sendiri dikombinasikan dengan ginseng. Sedang di India dan juga Malaysia, sejak zaman dulu rempah rimpang ini banyak diolah sebagai rebusan untuk menanak nasi, untuk kemudian diberikan kepada para ibu yang baru selesai melahirkan. Lengkuas biasa buat bikin bumbu rendang, gulai, ikan ya, gulai ikan. Untuk nyayur ya, untuk sayur, untuk rendang. Untuk masak macam-macam, bisa sayuran, bisa masak untuk ikan juga, untuk bumbu ikan. Kalau untuk bumbu masak kan wangi, bikin aromanya jadi sedap gitu. Kalau untuk kesehatan ya mungkin bisa untuk pegel. Taunya hanya masakan tuh jadi wangi, jadi lebih enak lah gitu. Kalau untuk itu sih cuman seminggu sekali, kadang dicampur sama daun salam, karena kan aku dia untuk darah tinggi juga bisa. Nah, kita masih membahas lengkuas nih, soal peradangan di pencernaan, dok. Jadi tadi itu mitos atau fakta, dok? Ini fakta. 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 Gimana tuh, dok? Ya, karena memang salah satu efek dari zat aktif di lengkuas ini adalah anti peradangan. Dan tentunya kalau ada peradangan di area, ya harusnya seluruh tubuh ya. Ini bisa diredam dengan penggunaan ekstrak lengkuas. Itu dimakan, dikuahin apa gimana? Dikuahin, ya ini sebenarnya kalau untuk secara tradisional biasanya penggunaannya dikombinasi dengan bahan-bahan yang lain seperti jahe, kencur, karena kita kan biasanya tidak akan melulu mengkonsumsi ini dengan rutin. Dan satu hal yang penting untuk peradangan saluran cerna, kalau memang ini sifatnya meredakan, bukan menyembuhkan. Jadi kalau memang ada penyakit yang mendasari, inilah yang harus diobati. Jadi ini hanya membantu saja ya, dok. Betul ya. Ada juga sih mungkin yang makan dengan rutin ya. Kalau di kampung saya ini jadi bubur menado nih, lengkuasnya. Selanjutnya nih, lengkuas dapat membantu mengatasi ketombe. Mitos atau fakta? Ini fakta dong. Oh, diapain tuh? Ya, penggunaannya harus secara topikal, dokter Sila. Ekstraknya digosok. Jadi kalau zaman dulu sih memang kembali lagi nih diserut gitu ya, dihaluskan, kemudian diambil ini untuk dipenggunaan secara topikal. Tetapi kan sekarang sudah biasanya orang sudah tidak menggunakan cara itu lagi. Memang lebih baik kalau ada ekstraknya. Karena salah satunya sebagai anti jamur. Jadi kalau ketombenya karena jamur, ini bermanfaat. Oke, selanjutnya nih, mitos atau fakta kalau lengkuas ini dapat mengobati diare, dok? Mitos atau fakta, dok? Ini mitos. Mitos. Ya. Diare itu pasti karena sesuatu hal. Ya. Jadi tidak bisa disembuhkan dengan lengkuas kecuali diredakan atau membuat saluran cerna atau perut menjadi lebih nyaman.
Karena tadi ada sensasi hangat, kemudian sirkulasi darah kemudian lebih lancar ke arah situ. Tetapi apakah ini menyembuhkan diare? Enggak. Dan efek inflamasi tadi juga ya, betul. Ada efek anti peradangannya juga sebenarnya. Tapi kan diare kalau misalkan karena bakteri misalnya, atau karena virus saja kan itu tetap saja nggak bisa langsung sembuh. Tidak bisa langsung sembuh. Nah, karena itu yang lain lagi nih ada nih manfaatnya. Nah, karenanya lengkuas ini dapat menurunkan risiko kanker. Mitos atau fakta? Ini fakta. Wah, kok bisa dok? Habis ini pada makan lengkuas ya. Karena nih, gini, sudah dibuktikan bahwa di dalam lengkuas selain antiinflamasi, ternyata juga ada yang namanya antioksidan. Galangoflavonoid, kerennya namanya. Galangoflavonoid. Dan inilah yang kemudian nanti lebih aktif untuk mencegah kalau kanker itu kan terus bertumbuh ya. Proliferasi ya. Dan inilah sel-sel ini yang kemudian secara laboratorium memang penelitiannya ini dihambat oleh zat aktif dari lengkuas. Oke, berarti tapi untuk pencegahan aja ya dok ya, bukan untuk mengobati. Ya, sejauh ini memang dia secara laboratorium ini masih bisa untuk meng-cut pertumbuhan sel lebih lanjut. Hanya memang belum dilakukan ke manusia. Manusia. Berarti kalau mau makan ini, ya nggak ada salahnya. Tidak ada salahnya, apalagi kalau kita gunakan untuk bumbu secara rutin. Tapi lebih baik tetap ekstraknya ya dok ya? Ekstraknya ya. Ekstrak, untuk mendapatkan manfaat. Nah, berikutnya nih, lengkuas ini dapat mencegah, ini menarik banget nih, mencegah penuaan dini. Mitos atau fakta? Ini fakta, ya kita kan sering bahas ya, antioksidan, antiinflamasi, ini kaitannya juga kemudian nanti anti-aging. Tetapi bukan berarti yang dimakan cuma lengkuas aja, karena kita kan butuh berbagai sumber anti-aging. Dari yang berwarna-warni nih contohnya, ini sangat menyegarkan ya, warnanya variasi. Dan lebih jenis, bervariasi lagi jenis makanan, tentunya banyak sekali asupan antioksidan yang bisa kita konsumsi. Nah ini ada apa lagi, Tersila? Atau fakta terakhir, yaitu lengkuas ini kalau misalnya sudah diolah ya, bisa mengoptimalkan pertumbuhan rambut dok. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Karena saat-saat aktif tadilah kemudian yang akan merangsang pertumbuhan akar biang rambut ya namanya ya. Calon bakal rambut. Jadi ini fakta. Tetapi diapain lagi-lagi dok, penggunaannya harus ini secara kontinu terus. Betul sekali. Tetapi jadi, ya. Ekstraknya. Balik lagi ekstraknya dokter Sila. Okay, karena sekarang udah jarang sekali ya. Ini kita gosok-gosok kan. Kandungan-kandungannya nih di dalam lengkuas apa saja didominasi, sih? Didominasi. Sebenarnya didominasi oleh karbohidrat ya. Kita bisa lihat bahwa dalam di dalam lengkuas minimal sekali jumlah fatnya atau lemaknya. Dan didominasi oleh karbohidrat dan juga cukup serat. Sedangkan untuk vitamin dan mineral sebenarnya kita tidak terlalu berharap banyak dari lengkuas. Tapi 100 gram lengkuas loh, ini berarti banyak banget ya dok ya? Ini sih berat sebenarnya. Ini berat. Untuk lengkuas segini ini bisa mencapai 1 sampai segini bisa mencapai 100 gram. Ya? 2 ya dok ya? Ya. Nah, kalau gitu kalau orang yang pengen mendapatkan manfaat dari lengkuas, nah gimana tipsnya singkat gimana? Saran dari saya kalau ingin mendapatkan lengkuas dengan manfaat yang luar biasa, cukuplah gunakan sebagai bahan masakan sehari-hari. Dan apalagi dengan bahan makanan yang segar punya nih kayak begini ya dok. Ini tentu kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang lebih lagi dari berbagai sumber bahan makanan. Jadi tidak dari lengkuas, tidak dari bahan makanan, tidak dari jahe atau herbal-herbal yang lain, tetapi kita juga dapat dari bahan makanan seperti sayur, aneka buah, aneka warna sayur dan buah. Ini lebih Oke. Baik, terima kasih Dr. Maria. Sama-sama.